Wow, merah langsung guys. Wow, Bandai. What happened Bandai? Hah? Gila, gue jadi anak masa Bandai sekarang guys. Wow. Itu merah guaranteed ki feeling gue sih. Oke, ulah kuning. Kuning udah pasti. Ya, ungu. Yes. Oke, gue ada info nih buat teman-teman yang hobinya ngegacha ya, mau beli akun fresh atau akun starter yang DB-nya banyak atau diamond-nya banyak ya guys, kayak King of Fighter All Star, Dragon Ball Legend, Digimon Rerise, One Piece Bounty Rush, Captain Tsubasa Dream Team, Dragon Ball Dokkan Battle, Seven Deadly Sins Grand Cross sama Yu-Gi-Oh Dueling ya guys. Kalian bisa beli akun fresh-nya sama Rintanakun, harganya murah. Kontaknya Rintanakun udah gue tulis di kolom deskripsi ya guys. Halo teman-teman, kita balik lagi di game Slime Isekai Memories dari Bandai ya. Oke, hari ini ada gacha baru ya, Veldora Battle Character guys ya. Veldoranya itu tipenya dark. Ya kayaknya gue bakal gacha sih. Ya tapi sebelum itu ya lihat tuh guys ya, gue punya desa udah lumayan bagus sekarang ya. Lihat tuh udah mirip-mirip kota guys. Ya gue di sini bangun tower ya, 2 biji di depan pintu masuk gue. Keren ya. Ya tuh ya towernya gede banget, gila. Ini lama-lama kayak bisa jadi kota gede ya guys, kayak The Sims gitu ya. Lihat tuh ya, udah mantep banget tuh. It's Sion, gue ada hatinya guys. Kita ngobrol sama Sion bentar ya. Waifu gue ya, Sion ya. Lihat tuh ya, udah lumayan bagus ya kota gue ya. Udah lumayan gede guys. Baru main sebentar aja kotanya sudah segini gede ya. Gimana main 3 bulan sampai 6 bulan ke depan guys. Ah, segede apakah kotanya nanti? Apakah bisa kayak The Sims gitu ya, gede abis? Ya gue gak tahu sih, tapi ini udah lumayan bagus sekarang ya. Oke lah, langsung aja kita ke gacha ya. Kita langsung lihat Veldora. Ini dia skillnya guys. Wah, tangannya ya, banyak petir-petirnya. Wow. Gila keren banget ya, kayak One Punch Man man. Tojok gitu ya, udah gitu buminya setengah langsung rata ya. Kayak Saitama cuy. Keren loh. Ya, GG. Oke, kita lihat di sini ya. Apakah skillnya sama dengan yang kemarin gosipnya? Ya, Seal Resealer Veldora Tempest ya guys. Kita lihat ininya. ATK 3200, apinya 6800, defense 2500 ya. Kayak ATK sih lumayan tinggi ya, di atas 3000. Skillnya kita lihat ya, Draconic Burst, Unleash AOE Dark. Ya, AOE Dark 270%. Sama battle skillnya, Dragon Smash, increase activating solo combo damage 50%. Sama decrease all target piece resistance by 10% ya. Ternyata skillnya sama yang gosip kemarin guys. Wow, karena skillnya sama dan bocorannya sama ya nama-namanya ya. Berarti bener ya, berarti nanti mungkin nextnya bakal keluar Milim yang Dragon Mode atau Battle Mode ya. Waduh, gue sih kalau disuruh Milim atau Veldora, gue sih lebih pilih Milim sih guys. Ya udah gitu, di bocorannya kemarin juga ada Rimuru ya. Rimuru yang Awaken Demon Lord guys, itu pasti keren banget Rimuru yang si GG habis ya. Dan bocorannya kayaknya sih bener guys. Jadi mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi bakal ada Milim dan Rimuru Awaken Demon Lord. Dan kayaknya lebih keren dibanding Veldora sih. Kalau Veldora ini AOE ya, secret skillnya ya. Gue kurang gitu suka AOE sih sekarang sih. Karena apa? Karena di game ini banyak conquest-conquest yang bossnya sendiri-sendiri atau event yang bossnya sendiri ya. Jadinya bagusan yang solo kayaknya lebih enak mainnya guys. Ya jadi kali damage langsung jeger gede dan bossnya langsung mati ya. Soalnya conquest di sini penting banget ya conquest. Battle skillnya yang pertama sih bagus ya, Dragon Smash ya. Kalau misalnya kalian main combo-combo gitu ya, apalagi kalian punya duet combo yang kayak gua gitu ya, atau mungkin combo-combo yang lain ya, nggak cuman si kemarin Sunalek sama Protector Sion ya, mungkin ada banyak lagi karakter yang bisa di combo-comboin gitu ya skillnya ya, yang bisa ngerubah-ngerubah gitu, jadi kalian bisa perfect 6 combo. Nah kalian pakai ini sakit banget pas ini. Ya damage-nya tambah 50% coy. Oke, yang kedua Force level 1 ya, decrease single target critical damage by 10%. Aduh, 3 ton lagi. Iya, ini buat ngelawan musuh-musuh yang critical-critical terus ya, kayak Gabiru atau siapa gitu ya. Kalau misalnya skill keduanya naikin defense atau attack satu tim sih, gue bilang dia bagus banget sih. Ya, karena dia skill keduanya Force level 1, kayak gue nggak bakal all in di dia ya. Karena minggu depan atau 2 minggu lagi bakal dari Muru Demon Lord sama Milim yang Battle Mode guys ya. Feeling gue sih lebih bagus dan keren sih. Ya jadi gue nggak gacha all in sih. Ya semoga dapet sih. Ya semoga dapet. Eh kita lihat eventnya dulu yuk. Kalau nggak salah ada event ya untuk dapetin kristal. Ini ya. Ah dapetnya 5 doang ya. Kemarin padahal yang Diablo dapetnya 50. Ini 5 doang guys. Tapi mungkin ini panjang ya storynya ya. Ya ini story sih guys ya. Original author skenario ya, story-nya dari si Veldora. Nah ini gue mainin nanti aja lah ya, karena gue pengen lihat story-nya. Ya kita langsung gacha aja lah ya.
Lihat ultinya lagi lah, lihat ultinya lagi lah. Us. Ya, kumpulin dari satu tangan. Mama. Wuh, gila keren ya. Gila. Keren, keren, keren. Semoga dapet sih. Hahaha. Oke ya, langsung aja ya. Kita nggak dapat bonus apa-apa ya. Gue tadi login nggak dapat bonus apa-apa sih guys. Oke, ini tiket gue masih 8 ya, nggak dapat tiket ya. Kok gue liat di Twitternya katanya dapat 10 tiket guys. Ini gue nggak lanjutin. Oh ya, Diablo masih ada ya. Udah nggak dapat apa-apa bonusnya gitu doang. Eh langsung aja lah. Aduh tidak, ini sore apa pagi sih? Gue lupa guys. Sore ya. Hah? Gue nggak bisa bedain loh. Wow, merah langsung guys. Wow, Bandai. What happened Bandai? Hah? Gila, gue jadi anak masa Bandai sekarang guys. Wow. Itu merah guaranteed ki feeling gue sih. Oke, udah kuning. Kuning udah pasti ya. Ungu. Yes. 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 Yes, akun gue guys wangi. Oke, soy blue girl. Apakah gue langsung dapat Veldora? Psychic elf. Wah, deg-degan gue nih. Veldora kah? Ada yang bilang sama gue kalau merah dapatnya 2. Woi, mana nih Bandai? Abis ini nih. Woi, Bandai, mana ini? Kurobe. Ini nih. Eh, sumpah loh. Mana nih? Satu doang. Satu doang kayaknya, guys. Veldora! I felt that the Storm Dragon life again. Langsung dapet, gila. Thank you Bandai. Oh my god, Team Dark guys. Wah. Ya gue kayaknya bakal bakal bikin Team Dark aja sih. Kayaknya Team Dark gue kayak banyak banget guys. Langsung dapet cuy. Gacha jam berapa bang? Pagi-pagi jam 9-an. Langsung dapet, gila. Wow. Gila sih. Sekali langsung dapet guys. Wah gila sih oki gue sih di game ini ya. Mantep banget ya. Bandai tahu aja ya. Dapet guys. Gimana nih baru sekali ya. Baru sekali. Kristal gue masih banyak ya. Ya kristalnya berarti gue simpen buat milim battle mode. Ya itu gue pengen banget milimnya ya. Sama Rimuru yang awaken Demon Lord ya. Itu pasti keren Rimurunya guys. Ya wow. Gila sih Bandai. Thank you Bandai. Wah gila Bandai baik banget. Gila ya. Publisher lain, klub yang lainnya mah muntun. Kelakut aja lah ya. Bandai lah, the best. Gila, Salamander lagi lumayan. Gila gak tuh? Gila, seneng banget gue hari ini ya. Gila sih. Jangan-jangan di sini gue wangi, nanti besok 7-2 gue busuk lagi. Aduh, ampun. Oke, langsung aja kita lihat karakternya ya. Mana nih ya? Veldora! Tempest! Nah, kita naikin dulu levelnya ya. Kita langsung tes aja lah ya. Langsung tes ya. Level 80. Tes. Gak bisa langsung max apa. Gila, Veldoranya sih keren ya. Gila. Nah, tapi pasti milim yang Dragon Mode lebih keren lagi sih. Oke, kita buka seadanya ya. Karena gue kemarin udah habis banyak naikin karakter ya. Kayaknya sih kagak komplit nih kayaknya nih. Oke, yang pertama selesai. Oke, yang kedua selesai nggak? Oke, selesai juga cuy. Oke, yang ketiga kayaknya kurang nih. Wah, kebuka juga cuy yang ketiga. Wow. Oke, yang keempat. Yang keempat kayaknya masih banyak kurang nih. Tuh kan, masih banyak kurang ya. Banyak banget kurang. Awaken skill nggak usah dinaikin lah ya. Ini 50% kayaknya bisa dinaikin sih guys. Jadi berapa ya? Coba ya. Coba ya, kita ketiga dulu deh. Oh, 52% ya. Level 3-nya 52%, lumayan ya. Kita langsung tes aja lah ya, ngelawan laba-laba jelek. Ya, sekaligus mana ya ini ya. Lawan laba-laba jelek. Gue selalu farming di laba-laba sih guys, karena laba-laba bunuhnya cepet banget. Kita gantiin siapa nih by the way? Sion kah? Sion dulu lah ya, ganti lah ya. Mana Veldora?
Sip. Aduh, kurang guys. Gila keren guys. Veldora Diablo Benimaru gratisan ya kan. Benimaru gratisan sih sakit banget sih, GG banget ya. Ya bisa sampai level 100 gimana nggak GG ya kan. Veldoranya gaya banget ya. Gila tangannya di pinggang coy. Kayak mau ngajak berantem orang. Waduh. Gimana nih guys, ijo apa ini ya? Ijo aja lah ya. Jebret. Oke. Kenapa Diablo semua sama Benimaru? Ya ampun loh. Ayolah kasih gua kartu lah, Veldora Bandai. Sumpah loh, Veldoranya cuma satu guys. Penasaran nggak? Kita keluarin aja skinnya yuk. Oh, pakainya 65. Naikin damage 50% si Bandai, tapi pakainya 65 kan kurang ajar. Capek deh, pakai 65 guys. Tuh sakit banget ya Benimaru gratisan ya. Mama, langsung setengah darah ya, cepet banget ya. Wah, ini sih mati sih musuhnya sih, bentaran sama gua. Mati guys. Ini dia, tuar. Oke, kombonya, wow. Lihat tuh guys, mantap ya. Kita lihat kombonya, sakit apa enggak nih guys. Kalian bunuh aja lah ya. Savage combo. Mati deh musuhnya dah. Bye bye laba-laba jelek. Keren ya Benimarunya yang ini ya. Wush, gila ya, apinya biru ya. 13.000 anjay. 13.000 guys. Ya, damage-nya naik 50% ya. Wow. Gara-gara pakai skillnya si Veldora ya, keren ya. Yo, iya ini sih gue udah nggak perlu gacha sih. Skill gue lagi. Battle character gue udah komplit sih guys. Gila sih. Nanti gue kalau dapat milim yang battle mode sih bingung gue ganti siapa ya. Soalnya berarti gue nggak pakai ya. Ini timnya udah komplit sih, dark semua sih. Mau gimana coba? Ini udah pasti Sion, ya kan? Tuh healer trainee udah pasti dipakai sih trainee ya. Trainee udah pasti dipakai di belakang satu slot, ya kan? Sion udah pasti gue pakai, Benimaru gue pakai ya, damage sakit banget, Diablo pakai, Veldora pakai, udah komplit tim dark gue guys. Oke deh teman-teman, sampai sini aja ya, slime isekai memories ya guys, gacha si Veldora ya, sekali gacha langsung dapet loh. Ya jadi kristalnya gue simpannya buat milim ya, nextnya milim kayaknya sih guys, kalau nggak rimuru awaken demon lord ya. Buat kalian yang gacha Veldora ya, gue doain kalian hoki semua kayak gue ya guys, dapet semua ya, thank you guys, bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya.